Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy melaporkan untuk Amans24. Berita hari ini dimulakan dengan AMD telah memperkenalkan kad grafik terbaru mereka di bawah siri AMD Radeon RX 6000. Kad grafik ini terdiri daripada 3 model, iaitu AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT dan juga AMD Radeon RX 6900 XT. Ketiga-tiga model menyokong kemampuan gaming pada resolusi 1440p dan juga 4K. Siri kad grafik ini dijangka akan dilancarkan untuk pasaran global bermula 18 November kelak. Realme mengumumkan kehadiran Realme C15 edisi Qualcomm. Peranti ini dijana chip Snapdragon 460, bateri berkapasiti 6000 mAh dan juga 4 kamera utama dengan sensor 13MP. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Huawei Eyewear 2 kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia menawarkan rekaan yang kompak serta masa penggunaan bateri sehingga 5 jam lamanya. Ia ditawarkan pada harga RM1,799 sebuah. Kacamata pintar ini memudahkan anda untuk mendengar audio ketika memakai cermin mata tanpa memerlukan sebarang aksesori tambahan. Seterusnya, Garmin kini memperkenalkan Garmin Descent MK2 dan Garmin Descent MK2i. Kedua-duanya memfokuskan kepada aktiviti lasak dan persekitaran bawah air yang ekstrim. Ia hadir dengan kemampuan kalis air sehingga 10 ATM, menyokong paparan untuk mesej, panggilan serta hadir dengan ketahanan bateri sehingga 80 jam. Bagi yang berminat, Garmin Descent MK2 dijual pada harga RM6,399, manakala Garmin Descent MK2i pula berharga RM7,399. Robotis 3D dilihat membangunkan robot suah pandu Autonomous Road Repair System atau lebih dikenali sebagai ARIS. Ia bertujuan untuk menampal lubang jalan secara automatik. ARIS disasarkan memulakan operasi di Liverpool seawal 2021. Imperial College London telah menerbitkan kajian mengenai antibodi manusia selepas dijangkiti COVID-19. Menerusi kajian Real-Time Assessment of Community Transmission, ia menunjukkan pengurangan antibodi kepada 4.4% kepada ujian saringan kedua daripada 6% pada ujian pertama selepas individu terkena jangkitan. Seterusnya, Google Drive kini membenarkan suntingan terus fail-fail di dalamnya menggunakan Google Docs, Sheets dan juga Slide. Ia juga akan mengekalkan format asal fail selepas selesai disunting. Kemaskini ini akan diedarkan secara berperingkat. Akhir sekali, Kecak Group hadir dengan platform penyewaan rumah yang dinamakan InstaHome. Melaluinya, pemilik rumah boleh menyenaraikan rumah untuk disewa pada gambar berkualiti tinggi sekaligus memudahkan penyewa untuk melihat dan membuat pilihan rumah sewa yang diinginkan. Sekian saja berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Saya Amy melaporkan untuk Amans24.